hari ini kita rapat dengan Pak Menteri Perhubungan, Menteri SDM, dan Pak Dirjen. Ya, kesimpulannya, akhir bulan ini Pak Menteri akan rapat di Jambi khusus dengan mengundang para pemilih IUP. Ya, karena kita sampaikan bahwa kalau pemilih IUP atau penambang ini bisa mendisiplinkan para sopirnya melalui pelatas portir tadi, ini bisa membantu kita. Selama ini kan yang kita lihat bahwa tidak disiplinnya para sopir. Sopir itu di bawah kendali transportir. Transportir itu berkontrak dengan pemilik IUP, kan? Nah, mereka pasti bisa memaksakan bahwa kalau Anda ingin berkontrak dengan saya, patuhi ini. Ya kan? Ini patuhi. Pertama, sopir disiplin. Berapa jumlahnya yang bisa sehari lewat? Mana stikernya? Usia lain kendaraannya usia berapa? Usia udah keedaran tidak boleh di bawah 2012 bawah. Nah, yang ketiga tadi jumlah tonase. Nah, apa yang kita bahas tentu tidak mungkin tanpa jalan batubara yang khusus. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Artinya dari kementerian tadi perhubungan sama ISDM ya, itu membahas soal jalan khusus, Pak ya. Jalan khusus dan transportasi dan bagaimana nanti jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada yang istimewa tadi sebenarnya bahwa Jambi itu punya sumber daya yang banyak, ya. Nah, banyak. Jadi ke depan Pak Menteri SDM itu meminta kepada Kementerian PUPR untuk membuka jalur-jalur lebih banyak, ya. Termasuk juga Kementerian Perhubungan dan Laut meminta supaya angkutan sungai ini dimaksimalkan.